Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati ibunda tercinta, alhamdulillah mengiringi kegiatan anak-anak RA dari Najah yang selalu memang anaknya luar biasa. Datang pagi anak bapak, datangnya ke rumah nenek. Luar biasa. Makanya ibunda tercinta ingin melihat mungkin hari-hari bermainnya beliau. Mudah-mudahan ibunda tercinta selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman dengan lafaz Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Dan tak lupa yang saya hormati Dewan Guru serta komite serta jajarannya dan ibu bapak wali murid serta anak-anak ibu yang ibu kasihi dan ibu cintai. Alhamdulillah tak terasa anak kita sudah 1 tahun 12 bulan. Walaupun di sela-sela corona kita tetap masuk. Bukan melanggar peraturan tapi kita kasihan. Kasihan dan sayang pada anak-anak kita, generasi emas kita jangan sampai mati atau tertinggal dengan persoalan virus ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dan selalu meridhoi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tahun 2020 angkatan ke-27 yaitu di kata perak sudah lewat menjelang emas. Mudah-mudahan tapi bangga menjelang emas ini tahun ini dari tahun 97 baru tahun ini orang tua kompak. Dia mau berkorban demi anak-anaknya, baik moral maupun material. Itu luar biasa. Mudah-mudahan terlihat nih menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi pondasi, menjadi menuju jalannya Allah, yaitu jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah bapak-bapak pemimpin yang luar biasa. Kasih aplaus buat bapak-bapak semua. Luar biasa dan bangga dan terharu. Jujur. Dari zamannya Dikso, saya ingat Dikso. Yang namanya ibu aja yang datang tuh. Tapi tahun ini luar biasa karena ada alumni. Ada beberapa alumni di sini masih cinta sama Darun Najah. Nah, mudah-mudahan ini ajang yang ke angkatan ke-28 Darun Najah RA-nya lebih bangkit lagi dan lebih keren lagi dari segi pendidikan KBM, manajemen dan fasilitas pelayanan yang luar biasa untuk orang tua tercinta. Karena ini adalah amanah yang luar biasa. Anak-anak yang keren, anak-anak yang cerdas. Tahun ini juga lebih keren lagi, anak-anak sudah menghafal surat Al-Adiyat di kelompok A. Insya Allah kelompok B nanti, dari A naik ke kelompok B akan menambah suratnya. Mudah-mudahan punya program mencapai anak-anak lulus RA Darun Najah hafal juz 30. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah celengan kita. Karena apa? Di sini ada bapak dan ibu yang soleh dan soleha. Tanpa perjuangan, tanpa dukungan, tanpa orang tua yang baik, anak-anak kita tidak menjadi hebat. Dan Darun Najah pun tidak akan menjadi luar biasa sampai sekarang ini. Kalau bukan peran serta atau ownernya itu bapak ibu semua. Siapa owner Darun Najah? Owner Darun Najah adalah bapak ibu wali murid dari tahun 97 sampai saat ini. Jadi kalau ditanya siapa owner Darun Najah? Ibu wali murid, ibu dan bapak wali murid. Sekali lagi, kalau ditanya siapa owner Darun Najah?
Luar biasa. Nah, di sinilah guru-gurunya. Mudah-mudahan gurunya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya iringan doa semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, diberkahkan rezekinya, digantikan dan berlipat ganda menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, terutama hanya satu, mencari ridhonya Allah. Dengan ridhonya Allah, insya Allah hidup kita tenang, hidup kita damai. Setiap ada persoalan beriringan, pasti Allah sudah mempersiapkan hal-hal yang terbaik buat kita. Semoga sukses menjadi yang terbaik. Saya sudah bangga melihat di sini sudah terbayang. Terlihat dari ibu bapaknya sudah kompak. Di sini akan menjadi anak-anak yang luar biasa, sukses menjadi generasi emas dan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Terima kasih, mohon maaf. Kurang lebihnya, bila ada kalam yang tidak tersusun, itu datangnya dari diri saya sendiri. Bila ada benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hatur